Hai, bingung mau cari informasi terkini seputar musik? Atau hal-hal terkini seputar showbiz? Yuk, kepoin keseruan ageng di JMScope. So, welcome to JMScope. Kalau ternyata banyak banget rapper-rapper di Amerika Serikat itu yang mati karena ditembak. Pada episode kali ini, gua akan ngebahas tentang musisi-musisi legendaris yang meninggal karena kecelakaan. Apa respon yang diberikan oleh sang penyanyi kalau mereka tiba-tiba lupa lirik saat di atas panggung? Kalau Kunto Aji itu memasukkan frekuensi 396Hz ke dalam lagunya berjudul Rehat. Di sini, semua hal yang berkaitan dengan dunia showbiz dan musik akan kita bahas secara lengkap. Hanya di YouTube channel Jalur Musik. Jangan lupa klik like dan subscribe ya.